bingung. Hari ini adalah tanggal jadian aku sama Noris, tepat yang ke-1 tahun. Aku bingung harus bahagia atau enggak di hari ini, karena mantan aku yang lama menghubungiku kembali. Sayang, happy anniversary ya yang 1 tahun. Semoga di anniversary yang ke-1 tahun ini hubungan kita makin baik-baik aja. Gak ada marah-marah. Ya, pokoknya makin langgeng deh, gak ada berantem-berantem. Dan walaupun kalau ada berantem-berantem, ada masalah, aku harap kita bisa menyelesaikannya secara kedewasaan tanpa menyakitkan ego kita. Sayang, kamu kenapa? Gue kok, oh iya, kamu tumben gak berdoa buat Enif kita? Kamu gak dengar ya, tadi aku udah berdoa lah buat Enif kita, kamu gak dengar? Oh maaf, aku gak dengar. Kenapa sih gak kayak biasanya, kayaknya kamu kecapean deh. Enggak kok, aku kecapean, tuh lihat, aku masih semangat. Oh iya, kamu kok tahu kok ada di sini? Kamu lupa ya, setiap mesip kita kan kita selalu ketemu di sini, sibuk apapun itu kita. Maaf ya, aku lupa. Kayaknya kamu gak lupa deh. Aku maafin kok. Kalau kamu lupa, pasti kamu nggak bakal ada di sini. Ya udah, kayaknya kamu butuh istirahat deh. Kamu kelihatan banget kecapean mukanya. Kita pulang yuk. Bunga buat kamu. Hai semuanya, mau kibut tapi kalian jadi lebih keren, lucu dan berwarna. Kalian harus coba Rocky Ili di keyboard. Dengan Rocky Ili di keyboard, kalian bisa mengkustomisasi keyboard kalian jadi lebih keren dan berwarna. Mulai dari ganti bentuk keypad, kustomisasi keypad per tombol, ganti efek background, menambahkan frame di samping HP kalian, mengganti jenis huruf pada keyboard kalian, hingga mengganti suara keyboard saat kalian mengetik. Dan yang terakhir, kalian juga bisa simpan tema keyboard yang sudah kalian buat. Jangan lupa download Rocky LED Keyboard dan percantik keyboard kalian. Hari ini aku ngerasa aneh banget. Banget, banget pokoknya. Entah apa yang merasukiku. Yang aku ingat bukan saat merayakan Enif, tapi malah bayangan Tio yang ngajak balikan. Aulia kenapa ya? Gak kayak biasanya. Akhir-akhir ini Aulia yang aku lihat beda. Tapi ya udahlah, mungkin benar Aulia kecapean. Sampai. Lo kenapa deh pulang murung gitu? Gak kayak biasanya lo. Jangan-jangan lo cepirit ya? Dikira kentut, banyak merami sisinya. Nah, tungguin amat ini bocah. Riz. Udah bang, kenapa sih Riz? Gak tau nih Jack, Aulia sekarang berubah. Udah cuek sama gua, gak kayak biasanya. Padahal sebelumnya baik-baik aja kok gua sama Aulia. Dan yang lebih herannya lagi, sekarang tuh happy ending gua yang 1 tahun. Harusnya tuh bisa baik-baik aja Jack. Itu, gimana ya? Mungkin lo ada masalah kali sebelumnya sama dia. Masa iya, ada sebab gak ada akibat sih?
apa ya? Enggak, aku baik-baik aja. Tapi dua hari yang lalu udah sempat cerita sih sama gua. Kalau mantannya itu pernah main ke rumahnya. Main ke rumahnya? Main ke rumahnya? Main ke rumahnya? Ah! Main ke rumahnya? Jangan-jangan... Ah, gua harus sebut ya. Lu kemana sih? Gua harus ke rumah Aulia, gua samperin dia. Gua khawatir sama dia, gua pengen tahu ceritanya sebenarnya kayak apa. Yaudah, gua cabut dulu ya. Kebiasaan, ih lama banget. Yaudah, aku minta maaf. Nih, kamu pakai helmnya. Ih, gak mau. Tuh kan, kamu kebiasaan. Kamu tuh perginya sama aku, terus aku yang bawa. Terus aku juga yang tanggung jawab. Kalau kamu kenapa-napa di jalan, bukan aku doang yang panik. Orang tua kamu juga bakalan panik. Cile, ceramah mulu. Yaudah nih aku pakai. Nah, itu kan jadi. Stop. Bahasa tubuhmu membutakan aku saat kau lewat di depanku. Yuk kita berangkat. Ya. Aku gak mau kamu jatuh. Iya nih, aku meluk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Linoris, kenapa ya? Pak, Aulnya ada? Baru aja tadi keluar. Keluar? Kalau boleh tahu kemana ya, Pak? Aduh, Bapak juga kurang tahu. Begitu, saya pamit dulu ya. Makasih, Pak. Yaudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kamu suka gak sama tempat ini? Aulia, hey. Halo. Ya, kenapa? Kamu kenapa? Kok ngelamun? Enggak, aku gak ngelamun. Aku lagi lihat pemandangan di sini aja. Bagus banget, aku suka. Syukur deh kalau kamu suka. Yaudah, kamu tunggu dulu di sini ya. Muka kamu sini. Kamu makin cantik deh. Kamu bisa aja. Kamu juga makin romantis sekarang, nggak kayak biasanya. Bisa aja. Bentar ya. Iya. Jadi ini alasan kamu kenapa kamu nggak pernah angkat telepon aku dan ngabarin chat aku. Ternyata kamu lagi asik berduaan sama mantan kamu, iya? Enggak kok. Kamu jangan seuzon gitu dong. Coba kamu lihat arah jarum jam 12. Jelasin apa lagi? Semua udah jelas. Dan aku lihat ya pakai mata kepala aku sendiri. Bukan gitu. Aku bilang lagi sama dia karena terpaksa. Dia tiba-tiba datang ke rumah, terus ketemu sama mama aku. Aku nggak enak kalau nggak nerima. Hati aku tetap maunya sama kamu. Aku nggak bisa bohongi perasaan aku. Coba kamu garis bawahi kalimat yang kamu ucap barusan. Kalau kamu sayang sama aku, kenapa kamu berbohong untuk menerimanya? Hebat ya. Hebat kamu. Bisa-bisanya kamu berpaling dari aku cuma karena cowok yang kamu dulu pernah anggap brengsek. Iya, tapi... Udah. Siapa? Bukan siapa kok. Yaudah kita lihat-lihat tempat di situ lagi. Ya. Langgeng ya. Tunggu, aku bisa memilih dan ngambil keputusan. Sorry Ul, gue bukan opsi pilihan. Jangan pernah pilih gue kalau masih ada hati yang menyatu dalam satu hati. Kamu jangan sedih ya, sabar. Jangan-jangan lo kentut ya? Sorry guys. Hah? Main ke rumah? Astaga, anjay, ngapain? Hah?
Ulang, enak, kelamaan. Gue bengong ini. Lucu anjing. Main. Apa sih? Bucin lo goblok. Ya anjing, katanya dong anjing lo. Kamu lupa ya? Setiap main shift kita kan, setiap main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua anjing, yuk, Kipral, and action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, uliannya ada. Gua and then Norik dulu. Kipral, and action. Jijay lu. Apa di lock-in kepalanya? Lu gua. Jadinya mana? Pulang dah. Ya. Nah, ayo ulang. Kan jadi. Munduran lagi. Berarti ntar berhentinya. Kamu kayak Bagong. Masa? Kok kamu cantik sih? Makin. Oh iya. Kamera rolling action. Kan harusnya ada bunga ya? Pantes kamu enggak balas chat aku. Pantes kamu berubah. Aku telepon enggak diangkat. Coba kamu lihat angka Aruja. Coba kamu lihat angka jarum jam 12. And action. Entah apa yang bergaya sambil yang gitu-gitu teh ya. Ulangi ya sekali lagi sambil gitu-gitu. Bro. And action. Mundur lagi. Mundur. Nanti sampai pintu bangsa. Yuk, standby, rolling, on, action. Entah apa yang merasuki hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Bersama kamu yang akan selalu menemani. Anjay.